masih ingat kan kalau Festival Budaya Nusantara 3 Kota Tangerang bertepatan dengan Rakor Komwil Apeksi 3 2019 di Kota Tangerang pastinya. Sebagai tuan rumah nih, pemerintah Kota Tangerang menyuguhkan beragam kesenian budaya yang berada di kota multikultural ini sejak tanggal 4 hingga 8 Desember 2019. Lalu, keseruan apa aja ya yang disuguhkan selama perhelatan yang turut dihadirkan 24 perwakilan daerah? Berikut cuplikannya versi Tangerang TV pastinya. Satu, City Tour. Sebelum pelaksanaan Rakor Komwil Apeksi 2019 dimulai nih, para peserta diajak berkeliling Kota Tangerang dengan menaiki bus Jawara pastinya. Dimulai dengan melihat taman-taman tematik, singgah di Kampung Markisa hingga ke pusat kendali kota Tangerang yaitu Tangerang Live Room. Para peserta pun berkesempatan melihat City Gallery dan proses produksi di studio Tangerang TV. Dua, Parade Budaya. Festival Budaya Nusantara 3 Kota Tangerang dibuka dengan parade budaya oleh perwakilan tiap daerah. Perwakilan Kota Tangerang berjalan beriring-iringan dengan menggunakan busana daerah Nusantara, serta menghadirkan beragam atraksi kesenian, seperti Reog Ponorogo dari Jawa Timur, atraksi debus Banten, barongsai, pertunjukan golok ciomas raksasa sepanjang 7 meter, dan ondel-ondel yang gak ketinggalan. Daerah lainnya mengikuti dengan beragam kebudayaannya masing-masing, seperti Pekalongan yang membawa batik khasnya. 3. Stand UKM. Tak hanya menampilkan beragam budaya Nusantara, untuk menghibur pengunjung, panitia penyelenggara Festival Budaya Nusantara 3 2019 telah menyiapkan 110 stand kuliner, fashion, kerajinan tangan yang diikuti oleh para pelaku UKM lokal maupun luar Kota Tangerang dan juga para komunitas seni yang ada di Kota Tangerang. 4. Lokasi syuting Mami Dut, Papi Dut. Siapa yang tidak mengenal sosok Mami Dut dan Papi Dutnya Kota Tangerang? Pada Festival Budaya Nusantara 3 Kota Tangerang, Mami Dut, Papi Dut turut meramaikan lokasi festival loh. Berawal dengan mengunjungi stand Kominfo Kota Tangerang, berselfie ria dengan para pengisi acara, hingga berbelanja oleh-oleh khas Kota Tangerang. 5. Panggung Hiburan. Pagelaran Festival Budaya Nusantara 3 Kota Tangerang resmi ditutup pada hari keempat pelaksanaannya. Para komedian ternama yang diantaranya yaitu Lina Nese, Aziz Gagap, dan Daus Menit turut memeriahkan panggung hiburan bersama band X-Team. Hingga masyarakat tumpah ruah memenuhi kawasan festival, menikmati setiap penampilan yang disuguhkan pastinya. Nah, berikut keseruan di Festival Budaya Nusantara 3 Kota Tangerang tahun 2019. Sampai jumpa di Festival Budaya Nusantara tahun depan ya. Dan jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa yuk klik tombol subscribe. Jangan lupa loncengnya, like, share, dan tulis komentar kalian di bawah ini. Sampai jumpa.